keluarga bareng. Hmm, kan. Gitu. Kemarin ada syukuran juga. Itu gimana sih deh itu, maksudnya seperti apa gitu bisa dijelasin? Pertama udah sering ketemu juga keluarga bareng. Hmm, kan. Gitu. Kemarin ada syukuran juga. Hmm. Terus maksudnya foto, maksudnya kan pakai apa, baju? Emang kalau keluarga dede suka kayak gitu, kalau ada kumpulan apa sama keluarga, Deh, tentang baju kembaran sama dede tuh yang kemarin di Ancol, yang sama Bang Bilar, itu tujuannya apa sih, Be? Nah, maksudnya apa sih? Jadi, dede sama kakak tuh waktu itu emang, ayo kita foto yuk kapan-kapan pas emang kebetulan hari itu dede agar sehingga kita buat foto. Wah, bukan ada tujuan maksudnya melamar atau seperti apa, karena kan kelihatannya fotonya kan seperti kayak lamaran gitu, Dek. Dikit ya soal kemarin ternyata yang apa namanya 5 wanita itu ternyata akunya bodong nih, gimana nih tanggapan Dede? Kan Dede mah nanya kemarin juga itu beneran apa enggak. Ya udah Dede mah santai aja. Berarti bodo amat lah Dede ya berarti ya. Sabodo teuing Dede mah. Cuek aja sih. Kan yang bilang juga yang heboh juga yang rame juga yang orang di luaran sana gitu. Berarti Dede juga enggak nanggepin serius lah soal itu ya. Enggak terlalu gimana-gimana. Udahlah Dede. Dek Dek, Leslar juga kan sempat katanya mau bikin baju nih, baju batik buat bareng gitu. Itu gimana sih Dek, cerita bener atau enggak sih? Maksudnya buat nanti acara Dede gitu. Amin, mudah-mudahan lancar semuanya, doain aja yang terbaik. Ah, beneran ya Dede udah ditungguin banget, belum JR soalnya. Ya, ya dadah. Ya, makasih Dede ya. Salam buat semuanya ya. Ya. Maaf ya yang tadi ya. Ya, makasih Dek. Makasih Dek.